بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله بدك علي ini kita akan membahas pelajaran al harus memiliki akhlak yang mulia yang Allah taala perintahkan kepada kita semua yang Allah ajarkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran akhlak pada kali, pada kali ini kita akan membahas tentang bersikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Syukur yaitu kita meyakini dan mengetahui bahwa Allah taala adalah zat yang pemberi nikmat. Segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita itu merupakan kebaikan. Dan segala nikmat yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap muslim wajib meyakini bahwa segala nikmat yang ia dapatkan itu dari Allah. Allah yang memberikan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib dia menggunakan kebaikan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Bersyukur kepada Allah itu merupakan kewajiban. Ya Allah taala wajibkan kepada kita. Alasan mengapa Allah taala wajibkan kepada kita banyak ayat yang memerintahkan kepada kita bahwa bersyukur itu merupakan kewajiban setiap muslim sebagaimana yang Allah taala katakan dalam surah al-Baqarah ayat 152 qala Allah taala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun fadhkuruni kata Allah berzikirlah kepadaku ingatlah kepadaku azkurkum niscaya aku akan ingat kepada kalian washkuruli dan berterima kasihlah bersyukurlah kepadaku wala takfurun dan jangan berbuat kufur kepadaku kata Allah Taala dan syukur merupakan nikmat dari Allah Taala orang yang mensyukuri nikmat Allah berarti dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Taala sebagaimana Allah Taala katakan dalam surat Al Baqarah ayat 100 72 qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati marzaknakum, razaqnakum kuntum iyyahu ta'budun wahai orang-orang beriman makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah taala jika kalian orang beriman sehingga Allah taala di sini menyebutkan bahwa syarat Salah satu, salah satu sifat orang beriman adalah dia selalu bersyukur kepada Allah dan menikmati semua rezeki yang Allah Ta'ala berikan dengan cara yang halal, dan Allah boleh, yang Allah izinkan. Kemudian, alasan berikutnya adalah mengapa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, yaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita semua, termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 144 Allah Ta'ala mengatakan Qala ya Musa ini ala nasi birisalati wa bikalami wa syakirin wahai Musa kata Allah sesungguhnya aku memilihmu menjadi rasul dari dari sekian banyak manusia pada saat itu dan aku memilihmu untuk bicara kepadaku dan ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Allah taala juga perintahkan kepada kita semua agar kita semua menjadi hamba yang termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan berikutnya Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena setiap hamba akan dimintai oleh Allah taala agar mereka bersyukur kepada Allah taala. Setiap hamba akan ditanya apakah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagaimana yang Allah sebagaimana yang Rasul sabdakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu man qiyamah Allah taala berkata pada hari kiamat yabna adam wahai anak adam Hamaltuka ka al khail wal ibil aku telah mengangkatmu menjalankanmu di atas onta dan di atas kuda wa zawajtuka nisa dan aku telah menikahkan kamu dengan wanita-wanita yang halal wa ja'altuka tarba wa watar, tarus fa aina syukrun Wahai hambaku aku telah menjadikan engkau hidup dan bahagia di muka bumi ini dan mana rasa syukurmu kepadaku kata Allah taala al Ahmad di sini Allah taala menjelaskan kepada kita bahwa ya Allah taala memberikan nikmat kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Taala? Ya, apa yang mesti kita syukuri? Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Islam dan iman. Iman dan Islam itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada jin dan manusia. Kita lihat banyak orang yang tidak beriman. Artinya Allah Taala tidak memberikan nikmat kepadanya dengan mendengar dengan nikmat Islam dan iman. Sedangkan kita lihat kaum muslimin yang tiap hari beribadah kepada Allah, salat berjamaah bersama kaum muslimin, mereka mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat Islam dan iman. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah taala berfirman, "Walakinna Allah habbaba iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada iman, dan Allah Ta'ala yang telah membuat kalian masuk ke dalam Islam. قلوبكم, dan Allah Ta'ala yang telah memperindah iman tersebut di hati kalian, sehingga manusia bisa beramal soleh dengan iman yang ada di hatinya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita beriman, kita menjadi kaum uminin. Itu semua adalah jasa dari Allah taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mencintai iman dan kita masuk ke dalam Islam dan kita menjadi kaum mukminin. Itulah alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan nikmat kehidupan. Kita hidup, kita dilahirkan di muka bumi ini. Orang tua kita, ibu kita melahirkan kita dengan selamat, dengan sehat, dengan bentuk fisik yang yang sempurna, itu merupakan nikmat dari Allah. Manusia dilahirkan di muka bumi itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 78 qala Allahu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun ya dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian yang mana kita pada saat itu di perut ibu tidak punya tenaga untuk keluar sendiri mana ada bayi punya tenaga untuk keluar dengan dengan selamat dari perut ibunya itu semua adalah pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah Taala dan Allah mengatakan sendiri wallahu mimbutuni ummahatikum dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian kemudian la dan pada saat itu kalian tidak tahu apa apa tidak tahu cara makan seperti apa tidak tahu cara minum seperti apa tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan bayi itu bagaimana untuk makan, bagaimana untuk minum, bagaimana untuk menyusui asi dari ibunya. Itu semua Allah yang mengajarkan kepada dia. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan dia pendengaran, penglihatan dan hati. Semoga kalian bisa bersyukur kepada aku, kata Allah Ta'ala. Dan ini Allah kabarkan kepada kita. Dari mulai kita masuk, ya dari mulai kita keluar dari perut ibu kita. Kemudian kita bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan Itu semua adalah nikmat dari, dari Allah Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran Sesuai dengan standar sanat Baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA Output siswa Al-Wildan ketika lulus Satu memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Alaihi Wasallam dan salaful ummah dua siswa bisa menguasai bahasa Arab tiga siswa menguasai bahasa Inggris empat memiliki karakter ibadah yang kuat lima memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad enam lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7 -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian dan juga di samping kita bersyukur kepada Allah taala. Kita juga wajib bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang telah merawat kita, yang telah memberikan kebaikan kepada kita yang telah memberikan nafkah kepada kita membesarkan kita kita wajib juga bersyukur kepada orang tua kita sebagaimana itu perintah dari Allah taala yang Allah perintahkan dalam surat Luqman ayat 14 qala Allah taala wasaina al insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu ala wahnin wa fi amaini anishkuri wali ilayyal masir. Allah mengatakan eh, kami berwasiat kepada manusia bak, untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan ketika orang tuanya ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin lemah sedikit demi sedikit kelemahan muncul kelemahan meningkat meningkat semakin besar perut ibunya mengandung anaknya semakin lemah yang ia rasakan ala wahnin wa fi amain dan setelah lahir anak itu, ibunya menyusuinya selama dua tahun. Maka Allah mengatakan, li bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Ya, kemudian bersyukurlah kepada orang tuamu. Kita lihat di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bagaimana perjuangan orang tua kita ya melahirkan, mengandung, kemudian melahirkan kita, membesarkan kita. Tetapi kita lihat, Allah Ta'ala menyebutkan kurdi bersyukurlah kepadaku, kepada Allah dulu, baru kepada orang tua. Ini semua apa? Semua ini kemampuan orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, memberi nafkah kepada kita, itu mereka tidak akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajib kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, kemudian kita bersyukur kepada orang tua kita dengan berterima kasih kepadanya, karena kebaikan-kebaikan yang mereka berikan. Kemudian berikutnya, di samping kita berterima kasih kepada, bersyukur kepada Allah, kemudian kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita, dan wajib pula kita bersyukur atau berterima kasih kepada diri kita sendiri. Ya, Berterima kasih kepada diri kita sendiri, itu adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tidak boleh seorang muslim mencelakakan dirinya sendiri. Tidak boleh seorang muslim berbuat hal-hal yang haram yang akibatnya adalah mencelakakan dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam surat Luqman ayat 12, qala Allah taala wa laqad Luqmana al-hikmata anishkur lillahi wa man yashkur fa inna nafsihi wa man kafara fa inna allaha Hamid Allah mengatakan wallaqad lukman Luqman al hikmah. sesungguhnya kami telah memberikan Luqman berupa hikmah anishkur lillah bersyukurlah kepada Allah taala wa mayyashkur fa inna mayyashkuri nafsihhi barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri artinya apa Artinya seorang muslim ketika dia bersyukur kepada Allah berarti dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Wa man kafara barang siapa yang kufur kepada Allah berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersyukur kepada diri kita sendiri yaitu caranya adalah kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dari mata, telinga, lisan kita, tangan, kaki kita gunakan untuk kebaikan demi bersyukur kita kepada Allah. Ya, orang yang bersyukur kepada Allah seperti ini berarti dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri, yaitu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kemudian, di samping itu, kita juga wajib bersyukur kepada orang yang baik kepada kita. Setiap orang yang berbuat baik kepada kita, kita wajib bersyukur dengan mengucapkan terima kasih kepadanya. Apakah dia orang tua kita, atau saudara kita, atau guru kita, atau tetangga, teman-teman, setiap orang yang berbuat baik kepada kita, wajib kita berterima kasih kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, La yashkurullaha man la الناس Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah taala. Oleh karena itu merupakan syarat di dari sekian syarat kita bersyukur kepada Allah adalah seorang muslim wajib berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya karena terima kasih dia kepada orang itu itu adalah tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita bersyukur kepada Allah taala juga adalah yaitu bin binikmah yaitu kita menceritakan nikmat Allah kita kepada orang lain. Kita menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita 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 ceritakan kepada orang lain. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ad-Duha ayat 11 Allah mengatakan wa amma bi ni'mati maka adapun dengan nikmat Tuhanmu kepadamu maka ceritakanlah kepada orang lain tapi dengan syarat kita menceritakan nikmat Allah yang datang kepada kita yang Allah berikan kepada kita ya dengan syarat tidak boleh dengan rasa sombong ya tidak boleh dengan rasa sombong dan tidak boleh pula dengan cerita yang kita ceritakan itu akan menimbulkan hasad iri dengki kepada kaum muslimin maka jika itu terjadi maka tidak boleh kita menceritakannya tetapi kalau hal itu tidak terjadi maka dianjurkan setiap muslim menceritakan ya segala kebaikan yang Allah berikan kepadanya dia ceritakan kepada orang lain sebagaimana hadis ya hadis dari Nu'man bin Mashir radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW At-tahadus bi syukrun wa tarkuha yaitu menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ceritakan kepada orang lain itu merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Dan namun jika kita tidak mau menceritakan hal itu padahal tidak ada dampak negatif di balik itu itu merupakan perbuatan kufur nikmat atau perbuatan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Untuk apa kita ceritakan kepada orang lain? Kita ceritakan kepada orang lain agar orang termotivasi untuk bertakwa kepada Allah. Agar orang tidak putus asa dengan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan apa yang Allah janjikan kepada hambanya jika hamba tersebut berikhtiar dengan baik, berusaha dengan baik. Jika hamba berusaha dengan baik mencari apa yang dia butuhkan dengan baik dengan cara yang benar, maka Allah taala akan berikan apa yang Allah janjikan kepadanya. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Ya, itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Sehingga dengan cerita dengan cerita kita ini membuat orang termotivasi untuk selalu meminta kepada Allah, selalu berusaha dan selalu ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia mendapatkan nikmat yang sama dengan kita semua. Namun, jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti rasa hasad, rasa iri, rasa dengki dari teman-teman yang mendengarkan cerita kita, maka sebaiknya tidak kita ceritakan, karena itu akan mengganggu dan merusak hati mereka. Kemudian, seorang hamba juga wajib bersyukur kepada Allah Taala dengan segala apa yang didapatkan dengan cara sujud syukur kepada Allah Taala setiap Muslim ketika mendapatkan nikmat yang besar yang ia harapkan kepada Allah yang ia inginkan selama ini ketika dia mendapatkan maka dia disunahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Sebagaimana hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallam annahu kana idza ja'ahu amrun surur yaitu nabi ketika mendapatkan suatu berita yang menggembirakan au bihi atau mendapatkan berita yang membuat hatinya senang khar sajidan syakiran lillah maka Rasul pun langsung sujud kepada Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadis riwayat Abu Daud. Inilah cara salah satu cara Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan apa yang membuat hatinya bahagia. Dia bersyukur kepada Allah dengan cara bersujud kepada Allah taala. Dan setiap mukmin ketika mendapatkan apa yang membahagiakan hatinya, apakah kesuksesan, atau nikmat yang lainnya, rezeki yang yang ia inginkan, maka kewajiban ya, maka dianjurkan bagi hamba tersebut untuk sujud sebagaimana Rasulullah lakukan, sujud kepada Allah menghadap kiblat dan bersyukur kepada Allah dengan sujud itu. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا